Akibat sakit hati kerap dicaci, seorang kuli bongkar muat kelapa sawit menganiaya juragannya hingga tewas di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Korban tewas setelah mengalami pendarahan hebat akibat terkena senjata tajam. Inilah rekaman video amatir saat Roni Triodupa Sitompul menganiaya Gatot Daniel Partede di Desa Seapu, Kecamatan Gualo Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pelaku yang gelap mata mendatangi rumah Gatot dengan membawa sebilah kapak, lalu menyerang korban. Meski sudah tak berdaya dengan luka di sekujur tubuh, pelaku kembali mencaci toge sawit yang tak lain juragannya sendiri. Mengetahui kejadian tersebut, sejumlah tetangga membawa korban ke RSUD Ae Kanopan, namun nyawanya tidak tertolong. Tak berselang lama, polisi segera menangkap pelaku tanpa perlawanan. Di hadapan polisi, Roni tega menganiaya Gatot hingga tewas. Lantaran sakit hati, korban kerap mencaci dirinya. Bersama barang bukti senjata tajam, polisi mengamankan pelaku ke Mapolsek Gualo Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut.